Oke, jadi ini kita berlombanya di map Pipot Pus aja ya. Oke, ini adalah skin Boboiboy. Keren juga larinya ya. Boboiboy Halilintar ya. Oh, kita punya itu ya, punya pedang juga. Oke, kira itu cuma hiasan aja, ternyata memang dipakai ya. Kita akan coba mendapatkan crown menggunakan skin Boboiboy Halilintar, guys. Di sini sih ada tulisannya bisa pakai senjata ya. Tapi aku belum tahu bisa dipakai atau tidak. Nanti kita akan coba. Kita akan naik dulu ke atas ya. Nanti kita coba ya. Soalnya ini masih menang, aku masih yakin masih menang gitu. Kalau kita kalah baru kita coba ya. Oke. Okay. Wih, laju juga ya ini ya, Bobo ya. Wih, keren asli. Keren banget ini sumpah, enggak ada yang punya ini, cuma Rudy Wep aja yang punya ya. Keren banget asli. Oh, kita akan hajar ini kali ya. Kita akan serang aja. Oh, bisa. Oh, wah, keren banget asli. Yuk kita coba ke panda. Oh, coba lagi. Oh, mati semua. Oh, gila guys, ini mantep banget ini. Auto win ya kalau kita pakai Boboiboy Halilintar ya. Oke, kita kita ambil crown dulu. Oh, asli keren banget ya. Kita bisa menggunakan skin Boboiboy Halilintar, guys. Nggak ada lawan kita ini ya. Bisa top global stumble guys aku kalau pakai ini. Cuman ini trial aja ya. Ini skinnya trial aja. Jadi cuman bisa dipakai 3 hari aja. Capek-capek aku cari cuman bisa dipakai 3 hari. Langsung saja guys. Oke, di sini ternyata pesertanya sangat banyak sekali. Ada Boboiboy Halilintar solar api. Ada Boboiboy air. Di sini aku pakai skin Boboiboy biasa aja. Kenapa? Karena aku pengen test drive dulu ya. Aku pengen ngecek-ngecek aja nih monsternya apa, musuhnya apa. Apakah ini kuat-kuat, apakah kita bisa lolos hanya menggunakan skin Boboiboy biasa ya. Oh hampir mengerikan guys ya. Hampir aku kira mau digigit lagi sama ya. Huruf F ini alfabet lore ya. Ada kuyang juga guys. Oh, kuyangnya dijatuhkan. Oke. Oh, rame banget ya. Mereka semua menggunakan jurus-jurus yang super-super kuat. Di sini aku hanya bisa menghindar-hindar karena ya, kalau aku pakai Boboiboy juga yang pasti udah menang aku autoin ya, makanya aku san. Oh my god. Ada yang berubah, guys. Ada yang berubah menjadi Ultraman. Astaga, dia punya emote Ultraman. Dia punya skin Ultraman, guys. Ultraman apa itu? Ultraman Zero. Iya kah? Aku nggak tahu sih nama-nama Ultraman, tapi kayaknya Ultraman Zero nih. Ya, kalian komen aja di bawah ini Ultraman apa. Dan ini curang banget, guys. Curang banget. Oh my god, dia menghancurkan. Dia menghancurkan garis finish. Kayak mana kita mau menang, dia ngancurin garis finish, guys. Itu Boboiboy Solar menyerang dia, tapi tidak mempan lah ya. Dan di sini salahnya aku tidak membawa skin Boboiboyku. Astaga. Mau ngapain sudah kita ini? Kita pasrah aja sudah ya. Kita tunggu kematian kita aja. Ya, dia punya juga skinnya ternyata ya. Kita matiin aja, oke. Sabar guys ya. Aku tidak menyangka ternyata ada orang lain yang memiliki skin Ultraman ya. Ternyata kukira aku aja yang punya gitu. Oke, tidak apa-apa. Kita akan menggunakan skin Boboiboy kita yang banyak itu dan kita akan melawan Ultraman. Kita akan uji coba hari ini apakah kita bisa mengalahkan Ultraman hanya menggunakan skin Boboiboy ya. Kita nggak perlu pakai Ultraman juga. Kita hanya pakai skin Boboiboy aja dengan berbagai kekuatan fusion tentu saja, dan kita lihat apakah kita bisa mengalahkannya atau tidak. Oke, kita tunggu apakah langsung dapat, Aku sudah mempersiapkan banyak sekali strategi untuk mengalahkan Ultraman itu ya. Oke. Mana? Koplor, flip sih. Oh, enggak. Ternyata error, guys. Langsung masuk kita. Oh, ini dia, guys. Oh, ada animasinya juga. Oke, ini yang kayaknya yang tadi yang punya skin Ultraman kayaknya yang ini deh. Nah, ini kita ya, kita pakai skin Boboiboy tentu saja. Ini Boboiboy Supra. Oke, kita tunggu dia berubah dulu. Nah, ini ya, dia punya juga ternyata ya. Kukira aku aja yang punya.
Ternyata ada juga player lain. Oh, ini dia guys. Kita pakai Glacier aja dulu ya. Sabar ya. Jangan yang paling OP dulu, yang Glacier dulu. Siapa tahu lemah ya Ultraman ini. Kita coba dulu Glacier. Dan ini dia golem kita guys. Lebih gede ukurannya, lebih raksasa daripada Ultraman. Ini harusnya sih Oh, ternyata Ultraman-nya lincah ya, lincah sekali. Oke, ini kayak kayak lagi boxing ya, kayak lagi. Oke, lagi main tinju dia. Terlalu lincah ternyata ya. Percuma kita badannya besar, tapi Ultraman ini dia lebih kecil tapi lebih lincah ya, lebih kuat juga sih kayaknya sih. Keren banget. Keren banget tendangannya ya. Oke, dia jago ternyata, dia menggunakan skin ini ya. Jago juga dia. Oke, kita akan pakai apa dulu ya? Solar dulu kali ya. Oke, kita pakai solar dulu. Kita akan langsung menembakkan laser cahaya. Apakah bisa langsung mempan? 3, 2, 1. Kok udah mempan sih? Tidak mempan, guys. Kita kabur dulu. Kok enggak mempan ya? Aneh banget loh. Aku sudah pakai skin solar, malah tidak mempan. Kita coba lagi sekali lagi ya. Masih tidak mempan. Kabur dulu. Kok bisa enggak mempan sih? Oke, kita coba dari jarak dekat ya. Dari bawah sini kita akan serang dia. Apakah? Ntar kita berubah aja ya. Kita berubah aja dulu yang ini ya. Tidak yakin aku sama solar itu. Kita pakai ini. Tapi tidak mempan juga ya. Aduh, kita keluarkan naga kegelapan kita dulu. Ini adalah Boboiboy kegelapan ya. Aku lupa kasih tahu. Kita pakai naga kegelapan dulu ya. Kita serang langsung menggunakan 3 sumber kekuatan. Apakah bisa Oh my god. Dia menggunakan perisai. Kayaknya ini sebenarnya mempan ya, cuman dia pakai perisai. Dia nggak mungkin pakai perisai kalau serangannya itu cupu kayak solar tadi. Oke, tidak mempan guys. Kita akan dia menyerang. Dia pakai laser juga. Sabar. Kukira dia tidak akan mengeluarkannya. Oke, dia menyerang guys, tapi tidak akan kena karena kita Boboiboy ini ukurannya kecil ya. Sulit untuk dikenain. Oke. Sulit untuk terkena pukulan tentu saja. Kayaknya tidak akan mempan kalau kita pakai skin ini ya. Kita langsung ke OP-nya aja. Ini adalah skin paling OP. Supra ya, Boboiboy Supra. Kalau ini tidak mempan, aku nggak tahu lagi harus berbuat apa lagi ya. Karena ini sudah... dia pakai perisai. Oke, kayaknya nggak mempan lagi. Dia pakai perisai ternyata ya. Aku baru tahu ya, ternyata bisa pakai perisai. Nanti kita bisa pakai coba juga ya. Kita pakai Ultraman, kita pakai perisai juga. Ini kita uji coba aja ya. Siapa tahu bisa berhasil. Langsung kalah. Sekali serang langsung kalah. Oke, ternyata sekuat apapun Boboiboy tidak bisa mengalahkan Ultraman ternyata ya. Ternyata Ultramannya sangat-sangat kuat. Ya, ternyata tidak mempan, dan kalau mempan pun dia juga pakai perisai, jadi percuma saja tidak akan bisa menang kita ya. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten Stumble Guys kita hari ini. Ya, aku tidak dapat skin rahasia hari ini. Aku hanya menguji coba saja melawan Ultraman pakai skin Boboiboy dan ternyata tidak berhasil. Ya, next mungkin kita akan melawannya menggunakan skin Ultraman kita juga yang ya Ultraman Decker atau Ultraman yang lain-lain. Kita akan pakai buat melawan Ultraman yang tadi ya. By the way, tadi aku juga punya sebenarnya skin itu, tapi ya udahlah ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye. Skin Boboiboy api. Let's go. Ini agak-agak santai ya Boboiboy api ini ya. Oke, kita ada Slenderman di sini ya. Oke, Slenderman ini lumayan kuat ya, tapi nggak apa-apa. Ada Bloody Nook juga. Kita akan coba bakar dia menggunakan api ya. Lompat dulu. Hampir saja aku ketinggalan ya. Kita akan membinasakan si... Bloody Nook dulu deh, atau Slenderman dulu. Bloody Nook aja ya, kita lenyapkan. Wow. Jadi itu kekuatan apinya bola-bola api ya. Kalau kalian pernah nonton animasinya Boboiboy, pasti kalian tahu bola api ya. Oke, Slendermannya ini akan kita kalahkan juga ya. Sekarang atau nanti aja tunggu lompat deh.
Tunggu lompat situ, kita akan menyerang dia dari udara ya. Kita akan lompat baru kita serang. Kita for aja dulu. Oke, kita akan menggunakan bola api. Kalah dia ya, mati ya. Kalah ya, tinggal dua lagi di belakang ya. Apakah kita bakar juga? Enggak usah, kita akan menangkan aja dulu ya. Nanti next baru kita akan membakar semua peserta yang ada di pertandingan Stumble Guys ini. Oke, jadi aku sudah menang ya. Ya, sudah menang. Tapi lagi-lagi ini cuman skin trial ya, cuman 3 hari aja berlaku, habis itu menghilang. Air, kita coba bagaimana kekuatan Boboiboy air ya. Kita langsung let's go. Oh, ini musuhnya keren-keren juga, ada musuh kuyang, bayangkan ada kuyang ya. Oke, kita dulu. Ih, keren banget, parah ini keren banget ya. Duduk di atas air, guys. Oke. Oke, keren-keren. Ih, musuhnya jago-jago ini. Aneh-aneh. Oke. Bisa mengeluarkan kekuatan kan ini? Itu culas banget itu kuyang itu. Ini kita harus membasmi mereka semua dengan kekuatan air kita ya. Dengan kekuatan Boboiboy air kita bisa melawan mereka semua. Oke, santai dulu, santai dulu. Bisa kayak gitu, langsung mati kuyangnya. Kaget aku ya, aku kira tuh jurusnya kayak bola-bola air. Itu pakai itu ya, pakai apa namanya? Oh, dimakan. Ini sih pertarungan mengerikan ini ya. Waduh, bahaya nih kalau kita kena makan si App ini ya. Kita harus berhati-hati sama si App, kita akan mengalahkan dia. Oh, dia bakal makan si A sih. Oh, enggak. Ih, keren banget ya warna biru ya. Kita akan membasmi mereka semua, kalau tidak kita akan kalah, guys. Oke, yang A dimakan sesuai dugaanku ya. Oke, dia mau menyerang kita, bayangkan dia mau menyerang kita ya. Kita akan langsung ulti dengan itu paus kah hiu, aku nggak tahu ya. Kita ulti dia langsung KO, langsung KO, tidak tersisa ya. Udah pasti menang sih ini. Aduh, keren sih. Walaupun lebih kuat, kayaknya lebih kuat Boboiboy Halilintar ya. Tapi ini salah satu yang keren. Oke. Nice ya. Menang. Menang kita ya. Ya, keren banget ya Boboiboy air ya. Wih, duduk lagi dia. Ih, keren banget ini ya. Salah satu skin terkeren ini menurutku ya. Dan skin Boboiboyku ya, aku sudah memakai banyak sekali skin Boboiboy, ada yang fusion, ada yang biasa juga, dan kita akan mencari lagi si monster itu ya. Kita akan mengalahkan si monster Dajjal. Nah, itu dia guys, itu dia, kita akan membantai dia menggunakan skin Boboiboy. Liatin, ada 5 guys, aku bawa 5 kekuatan Boboiboy sekaligus ya. Kita akan coba yang paling lemah dulu, yang api dulu kayaknya ya. Kita akan coba yang api. Oh, ngapain dia? Dia ngomong apa, guys? Sini kau maju, Boboiboy. Tartar ya, kita pakai ini ya. Oh, dia nantangin kita, guys. Dia bilang kamu adalah makhluk kecil, tidak akan bisa mengalahkanku. Kaget. Kita serang dulu matanya, Tidak mempan, guys. Kabur dulu. Kita pakai Boboiboy air, yuk. Kita ganti air dulu, yuk. Kita akan pakai Boboiboy air ikan paus ya, kita serang matanya ya supaya dia sakit mata, guys. Nggak sampai terlalu. Bahaya. Kita langsung menggunakan Boboiboy fusion aja kali ya. Kita akan pakai fusion aja untuk mengalahkan si monster bola mata ini. Ini monster Dajjal bermata satu, dia monster alien, guys. Dia bilang kita tidak bisa mengalahkan. Kita akan pakai glacier dan menggunakan raksasa golem kita untuk mengalahkan monster raksasa ini. Let's go. Nah, ini dia. Langsung dibantai kita ya. It's okay. Kita langsung dibantai. It's okay. Kita akan. Dia datang. Kita pakai solar aja dan kita akan laserin matanya biar silau ya. Ini matanya gini-gini kok kuat ya. Oke, rasakan.
Oh, tidak mempan, guys. Tidak berasa, katanya cuma geli. Oh, hampir saja, sabar alien. Oh, dia menendang, kabur dulu, kabur dulu. Oke, dia meremehkan kita, guys. Kita ini Boboiboy si penjaga bumi ya. Kita akan serang dia bertubi-tubi sampai. Oh, tidak mempan, kok udah mempan sih? Ini kan kuat banget ya. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Boboiboy. Panggil Ultraman ke sini. Aku ingin melawan Ultraman. Oh, dia nyerang, guys, dia nyerang. Dia pengen ngelawan Ultraman. Wow. Oh my god tuh. Dia menyemburkan laser terus-menerus ya. Oke, tenang. Kita akan pakai ini aja kali ya. Mumpung dia lagi diam, kita akan pakai tinggal ini sih yang paling kuat sih, Boboiboy. Ya Boboiboy apalagi kalau bukan Supra. Ini Boboiboy ter-OP sih. Nanti kita cari lagi kali. Oh. Apa dia? Kita serang, kita musnahkan ya. Tidak perlu memanggil Ultraman untuk mengalahkan monster Dajjal raksasa ini. Kita cukup menggunakan Boboiboy Supra dan dia pasti akan mati, guys ya. Ini kekuatan Boboiboy Supra. By the way, kalian komen di bawah skin Boboiboy apa lagi yang belum kupunya ya. Siapa tahu ada skin Boboiboy terbaru. Aku taunya sih cuman Supra yang terakhir ya. Ya, siapa tahu ada lagi. Kalian komen aja, nanti akan aku dapatkan skin Boboiboy terbaru yang lebih overpower. By the way, ini langsung mati ya. Ya, tidak sekuat si Titan ya. Tidak sekuat Titan Eren sih. Gini doang, guys. Monster Dajjal dikalahin sama si Boboiboy ya. Terlalu easy ini, terlalu mudah. Keren sih ya, tangannya tuh kayak magma gitu. Terus pakaiannya serba hitam dan ada kuning-kuningnya juga. Dan aku nggak tahu kekuatannya seperti apa ya. Apakah kita bisa mengeluarkan batu atau magma? Aku nggak tahu. Kita coba langsung di map di Pot Push. Dan ini banyak pesertanya. Pesertanya ini juga skin-skin rahasia semua ini ya. Ada satu skin biasa sih, cuman sisanya banyak skin hantu ini. Oke, kita akan menggunakan di sini ada emot batu. Kok emot batu, guys? Kita coba emot batu ya. What? What? Apa ini? Itu batu. Emot batu is real ya. Ada emot batu. Kita coba lagi ya. What? Ini emot batu itu loh yang sering jadi meme. Kok ada keren banget sih ini, ada emot batu ya pakai Boboiboy gempa. Aku baru dapat, kita langsung serang di sini ya, di tengah ya. Astaga, keren banget ini. Ini keren banget sih, nggak ada lawan ya, langsung jadi emot batu loh. Wow, ini salah satu jadi skin favoritku ini ya, karena ada emot batunya. Oke, sudah habis semua, tapi aku pengen tutup jalan di sini ya. Kita pakai emot batu lagi. Asli keren banget ini, sumpah ini. Emot batu, guys. Oke, kita tutup jalan, jadi nggak ada yang bakal bisa menang ya. Kita udah pasti menang sih. Ya, asli salah satu skin favoritku sekarang ini adalah Boboiboy gempa ya, karena jurusnya emot batu ya, bisa langsung mental orang kena emot batu raksasa itu asli. Wah, ini bakal rame banget sih ini kalau ada orang yang tahu ya. Tuh, pakai emot batu, guys. Boboiboy gempa pakai emot batu ya. Aduh, masih tidak menyangka aku bakal sekeren ini. Kukira tadinya babi ngepet. 5 hantu kita kurung, kita lihat dulu mereka semua seperti apa penampakannya setelah di... Oh! What? What happened? Ada hantu tambahan! Oh! Slenderman! Iya kan? Oh iya, Oh! What? Dia langsung nyerang kita, guys. Kita harus menggunakan skin Boboiboy kita dong. Kita pakai yang api dulu. Kita serang dia menggunakan Boboiboy api. Kita ambil jarak dulu ya. Sabar. Kita akan bantai dia menggunakan Boboiboy api kita ini ya. 3, 2, 1. Tidak mempan, guys. Tidak mempan. Oh, hampir saja. Oh, dia ninju. Oh no. Nggak mungkin mati semudah itu sih kita sih.
Kita serang aja dari dekat lagi. Ih, tetap gak mempan ya. Oke, solar. Basmi dia solar. Pasti menang sih kalau pakai solar. Akan menang kan? Langsung kalah guys ya. Nah, jadi secara mengejutkan muncul tiba-tiba ini hantu Slenderman. Hantu Slenderman ini hantu yang inilah ya. Yang tinggi-tinggi ini hantu luar negeri by the way. Kita sudah ternyata ya, kukira tadi cuma 5 aja, ternyata ada satu tambahan. Kita sudah mengurung 6 hantu guys ya. Di malam ini kita berhasil mengumpulkan 6 hantu dan 4 diantaranya hantu-hantu lokal Indonesia, 2-nya hantu luar negeri. Ini adalah Boboiboy Solar guys, lihat ya. Oh keren juga ya, warnanya kayak putih orange gitu dan pakai kacamata orange juga. Solar itu kan cahaya. Oh, ini kekuatan cahaya kayaknya. Ini Boboiboy kekuatan solar ini kekuatan cahaya maksudnya. Kita akan coba menggunakan skin ini. Ya tampilannya sih begitu aja. Oke, kita coba di map Pipot Push ya. Ini ada 8 peserta guys. Itu ada monster-monster juga. Ada juga Slenderman. Oke, di sini ada kekuatan. Oh, kekuatannya cahaya guys. Kita akan membantai mereka semua dengan kekuatan solar atau kekuatan cahaya ya. Kita bantai mereka. Ini kayak kekuatan Ultraman ya. Lihat, 1, 2, 3, boom. Oh, what? Tiga-tiganya mati dan hancur juga ya. What the hell? Oh, what? Kita bisa menghancurkan arena, guys. Ini kekuatannya terlalu overpower ya. Holy. Oke, kita akan bantai mereka berempat sekaligus. Dan juga semua perabotan-perabotan yang ada di map ini kita hancurkan dengan kekuatan cahaya. Mati semua dong. Hancur semuanya ya. Oke, jadi inilah kekuatan dari Boboiboy Solar yang sangat overpower sekali, bisa menghancurkan arena Stumble guys. Oh my god. Ini aku mau langsung auto win, cuman aku sedikit penasaran dengan kekuatan dari ini. Kita coba lagi ya, kita coba lagi lah kekuatannya. Kita akan hancurkan, ya bagian inilah kita hancurkan ya. 1, 2, 3, boom. Oke, 1, 2, 3, boom. Hancur semua ya. Ini terlalu overpower karena sekuat-kuatnya skin. Skin-skin rahasia yang aku dapatkan sejauh ini yang paling kuat karena dia bisa menghancurkan arena ya. Wow, keren banget Boboiboy Solar. Oke, kita langsung win-kan aja, kita ambil crown untuk kali ini. Kalau pakai ini auto win ya, apapun musuhnya ya, apapun itu, skin rahasia apapun pasti akan dikalahkan sama Boboiboy Solar yang overpower ini. Sangat tidak realistis sekali ini ya. Aku akan mengalahkan Coco Charles menggunakan skin rahasia yang kupunya ya. Oke. Coco Charles ini kayaknya lebih kuat daripada Thomas deh. Oke, di sini aku pakai 3 skin. Ini ada Boboiboy api, air dan juga solar. Ya, solar kan namanya. Ya, cahaya ya. Oke, kita pancing dulu. Coco Charles-nya keluar ya. Kita pancing dulu ya di sini. Tunggu ada suara-suara guys, tunggu. Lambat kali. Ah, itu dia. Let's go, kita kabur. Ini tips mengalahkan monster-monster kereta, kita harus naik dulu ke atas ya. Kita harus naik dulu ke atas untuk menghindar. Nah. Oke, di sini aku akan coba pakai yang api dulu deh, pakai api dulu. Aku akan menembak dia menggunakan bola-bola api ya, let's go. Ya, sudah berubah, kita langsung menyerang dia pakai emot bola api. Rasakan! Nah, langsung terhempas, Coco Charles, kau terhempas ya. Oke, let's go. Itu dia lagi. Aduh, dia bisa manjat-manjat dinding, guys. Dia kayak laba-laba ya, Coco Charles ini. Oke, aku berubah pakai air dan kita serang pakai hiu. Bukan hiu sih itu, paus ya. Oke, dia pingsan. Kita kabur dulu. Menjauh. Kita harus menjaga jarak. Oke, dia bangun lagi. Serang lagi.
pakai emot air. Aduh, lepas kabur. Kita terhempas ke sebelah sini. It's okay guys, it's okay. Kita akan mengalahkan dia menggunakan solar. Boboiboy solar. Kita akan menggunakan ini, ada emot itu laser ya. Rasakan. Cocokan lu, meninggal kau, meninggal. Terkapar dia guys, kayak itu ya, laba-laba di dinding. Dia terkapar di dinding gitu ya, aneh banget sih. Oke, udah menang guys kita guys. Udah gitu aja ya musuhnya ya, sangat sangat easy banget ini. Udah finish ini ya. Dia masih ngejar. Oh, masih hidup. Aduh. Kita sudah kehabisan tenaga, jadi kita finishkan dulu ya. Nanti kita lawan lagi dia. Oke, kita sudah lolos. Baru dan dari punya YouTuber lain lah, kita akan langsung saja mainkan ya. Oke, ini dia skinnya, dia bawa pedang ya. Ini banyak banget musuhnya. Kita akan membantai mereka semua dengan jurus Frozen atau membekukan dari Boboiboy Frozen ini. Asli ini salah satu skin terkeren yang aku punya saat ini ya. Ya, lebih keren daripada Boboiboy air ya, karena favoritku kan Boboiboy air. Ini lebih kita bekukan. Gitu ya, keren ya. Bisa bekuin gitu ya. Kita bekuin lagi. Oh, keren banget ini skinnya. Aduh, ini jadi favoritku ya setelah Boboiboy air ini. Oke, kita bekuin lagi. Ini salah satu skin favoritku setelah Boboiboy air. Jadi ya, ini keren banget dah. Oke, mana lagi? Oh, ini. Mangsa kita selanjutnya. Langsung beku ya Boboiboy-nya ya. Oke, di sini masih aman guys, masih aman. Kita akan bekukan ini si Alphabet Lord. Kita akan bantai. Oh, diserang guys sama itu Boboiboy ini. Oh, nantangin dong. Oh, nggak bisa dong. Kita bekukan duluan dong. Kamu itu halilintar, kalah sama Boboiboy Frozen. Karena Boboiboy Frozen ini yang paling kuat saat ini ya di game Stumble guys. Jadi ya, keren banget kekuatannya bisa membekukan. Dan ini auto win ya, pasti menang udah. Karena ya udahlah, pasti menang ya. Namanya udah kita bantai semua. Tapi tadi itu dua tadi bukan aku yang bantai loh ya. Itu Boboiboy Halilintar, bukan ulahku ya. Jadi aku tidak membantai mereka semua. Oke, kita lompat. Ini sudah auto win ya. Jadi ya, keren banget ya akhirnya setelah aku main lama dari tadi. Akhirnya aku dapat juga skin rahasia Boboiboy Frozen. Yang mana ini adalah update terbaru di game Stumble guys. Yang mana ini cuma Rudy WFA yang punya. Coba lihat kalian. Kalian lihat baik-baik ini betapa kerennya Boboiboy Frozen ini bawa pedang ya. Boy, aku akan pakai yang kuat-kuat ya, semua skinku yang kuat-kuat, dan kita akan langsung saja mainkan. Let's go. Alright, kita kembali lagi ke map Godzilla. Kalian bisa lihat di sana Godzillanya sedang menuju kemari. By the way, kita pakai banyak sekali skin, tapi aku pengen pakai skin yang apa dulu ya? Glacier ya, Glacier kali ya. Kayaknya kita pakai Glacier dulu ya. Nggak usah pakai yang paling OP dulu. Kita pakai yang lemah-lemah dulu, guys. Tapi ini kuat juga sih. Kita akan menggunakan Golem kita dulu. Oke. Jadi Glacier ini bisa mengeluarkan Golem raksasa kayak gini, guys ya. Kita akan membantai dia. Pertarungan satu lawan satu. Let's go sesama raksasa kita ini. Ayo. Ayo maju kau. Maju. Wow. Oh, bisa ninja juga dia. Oh. Jago juga dia. Rasakan. Oke, apakah dia apa dia mau ngapain, guys? Oh! Ternyata dia jago berkelahi ya Godzillanya ya, langsung kalah ya. Oke, it's okay. Kita akan pakai skin lain. Kita akan pakai skin solar aja ya. Ya. Skin solar ini lumayan OP sih menurutku sih. Jadi kita akan coba untuk mengalahkannya menggunakan skin solar ini. Menggunakan cahaya ini. Apakah dia akan... Oh, nggak kan. Tidak berpengaruh, guys. Terlalu OP ini ya. Ini terlalu OP si Godzillanya ini. Masa tidak mempan sih kita pakai... Kita pakai kekuatan solar tidak mempan sama sekali loh dia loh. Tidak mempan loh. Aneh banget loh.
Kita kabur dulu ya, kita jaga jarak dulu, abis itu kita akan serang dari bawah guys. Kita akan menyerang dia dari bagian dagunya, siapa tahu mempan ya. Kenapa nih, kenapa nih? Dia mau menyerang kan? Oke, oke. Suara apa itu guys? Dia menyerap energi atau apa itu? Oke, kita tembak lagi, kita tembak lagi. Oh, mempan guys, mempan. Temundur dia, temundur sedikit aja tapi ya. Kenanya sedikit aja. Ntar, ntar. Kita akan membasmi dia dari dekat. Tidak mempan juga ya. Tidak mati dia kayak mana ini guys. Tidak mempan. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita pakai skin apa lagi nih? Yang paling epic ya. Oh, oh my god. Harusnya kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu, abis itu kita ganti skin ya. Kenapa kita malah berdiam di situ? Kita akan menggunakan skin kayaknya Bobo ini ya. Tapi nanti kita serang dulu dari bawah ya. Kita serang dulu dia sekali dari sini. Oke, nggak tahu dia ngapain, lagi istirahat ya. Kita serang aja. Kita akan basmi dia dari atas sini. Let's go, kita akan hajar. Apakah mempan? Apakah mempan? Tidak mempan dong. Tidak mempan guys ya. Terpaksa kita pakai Boboiboy gegelapan saja ya. Kita nggak tahu ini kalau nggak sampai nggak mempan juga, aku akan pakai ini sih, pakai Supra sih. Kita panggil naga dulu ya, kita panggil naga kita dulu. Ada dua naga di sini dan kita akan membasmi dia pakai kekuatan kegelapan. Apakah mempan? Oke, kita serang aja ya. Tidak berdampak ya, kenapa ya? Kenapa kuat banget ya? Kayaknya ini kulitnya terlalu keras ini si Godzilla. Ini kulitnya terlalu keras sih menurutku sih, makanya tidak mempan. Oke, dia mulai ngamuk lagi guys, dia mulai ngamuk lagi. Oh! Dia menendang naga kita sampai mati ya. Tidak apa-apa, itu naga kegelapan itu bisa hidup lagi nanti ya. Ya, karena tidak mempan, kayaknya kita harus pakai skin andalan kita dulu sih. Ya, apalagi kalau bukan skin Supra kita ya. Tidak ada cara lain untuk bisa mengalahkan Godzilla ini kalau tidak pakai skin Supra kita yang super OP ini. Kita akan membantai dia menggunakan, aku nggak tahu ini kekuatan laser apa ya, yang pasti ini bisa membantai dia dengan sangat mudah sih. Seharusnya sih mati sih Godzilla-nya sih. Sekeras apapun kulitnya, dia harusnya kalah dengan skin kita yang terakhir ini. Dan tidak mempan, bayangkan. Oh! Lenyap kita guys, kita lenyap. Meninggal. Gagal kita guys, kita gagal. Dan ini dia guys ya, ini dia map rahasia kolosal Titan. Let's go, kita akan pakai semua jenis skin Boboiboy yang aku punya untuk melenyapkan, untuk membasmi, untuk mengalahkan dia. Oke, ini skinnya. Ini skin Boboiboy biasa by the way ya. Ini skin Boboiboy biasa dan di sini ada 5 elemen. Kita coba yang api dulu ya. Kita akan menggunakan bola api untuk mengalahkan si kolosal Titan. Aku yakin sih tidak mempan, tapi apa salahnya mencoba? Karena kita akan mencoba semua emote yang ada di sini dan tidak mempan guys ya, tidak mempan. Raksasa itu tidak mempan ya. Oke, dia mulai mendekat, dia mulai mendekat, dia mulai mendekat, dia mulai mendekat. Oke, kita akan basmi dia menggunakan Boboiboy air dan emote yang ada ini adalah ikan paus. Tidak mempan, bahkan tidak kena ya. Itu cuma kena bawahnya doang, tidak mempan sih itu. Jangkauannya terlalu pendek sih kalau Boboiboy air. Jadi kita akan menggunakan kita langsung fusion aja kali ya. Kita akan menggunakan glacier, guys. Kita akan mengalahkannya menggunakan Boboiboy glacier saja. Kita akan mengeluarkan golem tanah kita yang juga raksasa ya. Kita akan melawan raksasa pakai raksasa. Oh. What? Apa-apaan guys? Sekali pukul langsung meninggal. Oh my god. Golem kita meninggal, kita akan pakai ini saja. Ini solar by the way. Bukan fusion tapi jago sih ini. Golem kita meninggal ya.
kita akan basmi dia. Tidak mempan ternyata ya, tidak mempan ternyata elemen. Oh, dia mau nyerang. Ah, hampir saja kena guys ya. Kita harus kabur dulu ya. Ini kayak Superman ini ya. Tapi dia laju juga sih, namanya raksasa ini ya. Oke, kita serang lagi sekali. Ya. Oh. Tidak mempan ternyata Boboiboy Solar yang OP ini tidak mempan melawan Kolosal Titan. Jadi terpaksa kita akan pakai. Kenapa dia berdiam diri, nggak jelas. What happened? Apakah dia menunggu kita untuk berubah? I don't know. Kenapa dia, guys? Kenapa dia tidak bergerak? Hey. Dia tidak bergerak sama sekali ya, si Kolosal Titannya. Aku tidak mengerti. Kita langsung saja berubah. Dan kita akan langsung membasmi. Mungkin dia kesakitan tadi ya. Kena efek ya. Oh, dia ngamuk. Oke. Kita bantai menggunakan Boboiboy Supra. Boboiboy Supra ya. Ini yang paling OP sepanjang masa. Nggak ada lawan Boboiboy Supra kita ini sih. Oke, kita lihat. Selesai. Apakah dia masih hidup? Oh, dia terdampar, guys. Ada nyamuk. Oke, kita akan melihat bagaimana keadaan si Kolosal Titan. Tampaknya dia sudah tidak bernyawa, dia sudah meninggal dunia ya. Dia terpanggang oleh slasher dari Boboiboy Supra. Ya, Supra kan ini, kan aku lupa juga. Oh! Apa ini? Eren, kok ada Eren, guys? Apakah dia ingin berubah? Oh my god, dia akan berubah menjadi... Oh my god, damn. Itu adalah Titan Eren. Titan Eren, guys. Kita pakai glacier. Ini tidak terlalu kuat sih, tidak sekuat yang tadi sih, ku yakin sih. Kita akan pakai glacier aja untuk melawannya. Ini dia, Boboiboy Glacier dengan golem kita. Kita akan bertarung duel melawan si Titan Eren. Siapa sih namanya Titan Eren? Jago juga dia. Dia kayak main petinju ini ya. Oke, dia jago menghindar, guys. Titan Eren ini namanya apa? Aku lupa, sumpah dah. Oke. Kalah dia. Kita raksasa, guys. Sama-sama raksasa ya. Cuman kita bat. Oh, no. Lah, kalah. Kocak banget gitu doang kalah. Gitu aja kalah sih. Lemah banget ya. Kita pakai ini aja ya. Kita akan pakai solar aja untuk mengalahkannya. Oke, 1, 2, 3, serang! Oh, dia bisa menghindar rupanya. Dia bisa menghindar, guys. Hampir. Kita kabur. Kayaknya kita harus menyerangnya dari dekat supaya... dari belakang sih seharusnya ya. Supaya dia... Oh, dia ngejar, guys. Kita serang dulu. Aduh, dia masih bisa menghindar. Kabur. Kita pakai jurus kabur dulu sementara. Karena dia sangat OP ya. Sangat lihai, sangat lincah. Kita sembunyi. Oh, itu dia. Kita akan menyerang dia dari belakang supaya dia tidak bisa menghindar ya. Aku yakin dengan Boboiboy Solar ini kita bisa mengalahkan si Titan Eren. Karena dia tidak sekuat Kolosal Titan sih menurutku sih. Oke, kita akan mengendap-endap ke belakangnya. Oh, lihat itu. Kita serang. Kenapa dia bertelanjang juga ya? Kenapa aku baru sadar ya? Oke, dia meninggal. Oh, belum meninggal. Dia mengangkang. Oke, kita akan basmi dia menggunakan kekuatan solar saja ya. Nggak usah terlalu wah-wah-wah karena dia langsung meninggal di sini. Oke, kita tidak memberikan dia kesempatan untuk melawan. Dia langsung meninggal. Halo, Eren. Oh! Just happened. Apa yang baru saja terjadi? Oh my god. Guys, masih ada lagi.
Ini adalah Titan Eren versi kolosal Titan yang sangat melegenda itu. Oh my god, ini lebih gede daripada kolosal Titan yang awal, guys. Kita coba serang dulu kali ya. Oh, tidak mempan, guys. Ini berasa disiram air doang, dia tidak mempan. Oh, gila ini, gila. Kayak mana cara kita ngalahinnya? Kayaknya kita nggak bisa ngalahin ini pakai ini deh. Kita pakai yang ini deh. Ini. Kalau kalian tahu, ini adalah Boboiboy Darkness ya. Tapi kayaknya tidak mempan juga ya. Tar, kita keluarin naga dulu. Kita keluarin naga kegelapan kita dulu ya. Kita akan berserang menggunakan kekuatan naga kita. Apakah mempan? Kalau tidak mempan, baru kita pakai fusion. Sabar. Kita serang. Kalian bisa lihat itu serangannya. Dari sini nggak kelihatan ya. Oke, it's okay. Ya kayak gitu, ini naga guys ya, bukan cacing ini. Ini naga kegelapan. Tidak mempan juga ya. Oke, dia maju, kita akan memberikan dia. Oke, gitu guys, dia serangannya ya. Biarkan dia menyerang naga-naga kita itu, karena enggak apa-apa mereka mati ya. Cuman itu kan cuman aura-aura doang. Kayak energi kegelapan aja. Jadi it's okay kalau mati naga kita. Oke, kita biarin meninggal sedang naganya ya. Ya, kita akan langsung pakai yang paling OP, Boboiboy Supra yang tidak pernah gagal melaksanakan tugasnya. Kita akan membantai dia menggunakan kekuatan Supra. Supranya seperti ini, sama masih ya kayak tadi ya. Cuman ya kita cek aja apakah dia langsung meninggal, apakah dia langsung biasanya langsung mati sih kalau pakai ini. Tapi nggak ada. Gimana dia? Di mana? Tar, kita cek dulu ya. Kita pakai kekuatan penuh. Oh! Kok berubah? Oh, gila. Oh my god. Dia berubah lagi, guys. Menjadi Titan tengkorak. Kita serang ya. Sabar ya, kita serang. Pakainya apakah mempan? Ini namanya rambling ya di anime Attack on Titan. Ini namanya rambling, yang ini kayak kiamat gitu loh. Jadi tidak akan ada yang selamat kalau sudah Titan Eren-nya berubah menjadi Titan Raksasa. Oh my god, kita akan berpisah menjadi tiga. Kita akan menyerangnya pakai tiga kekuatan sekaligus ya. Oke, ini dia serangan gabungan kita. Tidak mempan ya. Oh my god, kita kalah oleh Rambling guys. Langsung coba aja, let's go, kita lihat ya. Oke, penampilannya sih keren ya. Kekuatannya ini ya, ini emotnya itu es api gitu. Kita akan coba. Oh, ada Slendy Bob guys. Slendy Bob itu lumayan kuat ya. Kayaknya kita akan membantai dia juga. Tapi kita akan coba ke Slenderman dulu ya. Aku pengen coba kekuatannya kayak gimana gitu. Gabungan antara es sama api kan seharusnya padam ya. Kenapa ini kekuatannya campuran ya? Kita coba ke ini dulu. Iya. What? Oh gitu ya. Kayak dia langsung dibekuin, cuman langsung dihancurkan guys. Oke, di sana Slendy Bob membantai dua musuh ya. Di sini ada satu nih, siapa sih namanya? Nggak tahu ini. Bloody Noob kita bantai lagi. Oke, langsung kalah. Oh, lumayan keren sih. Cuman pergabungan gitu loh. Ya nggak tahu juga aku ya. Tapi aku lebih suka Boboiboy batu ya. Boboiboy batu, Boboiboy gempa, dan Boboiboy air, itu lebih suka aku emotnya. Kalau ini kayak cuman gabungan es sama api aja gitu. Ya tapi lumayan keren sih. Oke, kita akan mengalahkan yang Slendy Bob ini dulu ya, di situ aja ya. Kayaknya dia tahu kalau kita ini kuat, jadi dia nggak berani macam-macam. Tapi kita akan membantai dia, guys. Kita akan langsung membekukan sekaligus membakar ya. Oke, ini kekuatannya. Oh, ternyata Slendy Bob walaupun kuat langsung KO juga ya, sekali serang langsung KO juga. Ternyata aku kira beberapa kali gitu harus melawan, ternyata sangat lemah ya Slendy Bob-nya. Oke, ini auto win sudah ya. Ya, ini salah satu skin apa tadi, legendaris ya. Salah satu skin legendaris Boboiboy yang lumayan keren karena ini fusion ya. Ya, ada yang ku tahu itu fusion itu Supra ya, Boboiboy Supra. Mungkin next kita akan cari Boboiboy Supra. Tapi ini aja udah keren sih ini penampilannya gitu, kayak setengah es, setengah api gitu, kayak apa ya?
What, keren banget. Wow, guys, kita akan langsung saja coba ya. Oke, ini dia skinnya. Keren sih, keren Glacier ya. Oke, ini ada, oh, emotnya manggil itu, manggil monster batu tadi. Batu es, guys. Kita akan coba ya, kita akan coba membantai mereka menggunakan ini. Aku penasaran, guys. Ini seperti apa ya? 1, 2, 3. What? Keren banget. Emot apa ini? Wow. Wow, ini jadi salah satu yang paling kupaporitkan. Kita lihat. Favoritku sih ini. Ini favoritku, guys. Ini skin Boboiboy favoritku sekarang. Ini lebih keren daripada yang lain-lain ya menurutku ya. Kita coba lagi sekali. Nah, dia tuh keluar itu, guys. Keluar golem. Golem es tanah gitu loh. Keren banget. Wow. Lihat ya, keren. Bukan emot batu, ini batu es ya. Emot batu es monster lagi. Oke, kita coba lagi sekali di sini ya. Kita coba di sini ya. Wow ya, ini skin Boboiboy favoritku sekarang, Boboiboy Glacier. Paling over, enggak, bukan over power sih, ini bukan yang paling OP, cuman paling keren ya, emotnya paling keren menurutku. Lebih over power sih Supra sih, teman, ini lebih keren aja ya. Batu, gempa dicampur dengan bergabung dengan es. Jadi Boboiboy Glacier, dan ini sangat-sangat keren. Ini adalah skin Boboiboy favoritku sejauh ini ya. Tidak ada yang lebih keren pada ini, guys. Wow. Kok ini salah satu Boboiboy paling keren kayaknya ya. Ada belakangnya gitu loh. Kok ada background-backgroundnya, guys. What the hell is this? Apa ini? Oke, kita akan langsung main aja untuk mengetahui kekuatannya ya. Kita langsung, let's go. Boboiboy Supra, oh, di belakangnya tetap ada ya. Masih ada, guys. Oke, dari segi penampilan sih ini paling keren ya. Kayaknya salah satu jadi skin favoritku deh ini. Oke, di sini banyak musuhnya. Ada Boboiboy, ada Alphabet Lore. Kita akan menyerangnya menggunakan ini, ada emot sabit ya. Kita serang. Wow, gitu, guys. Ternyata ya. Keren, lumayan keren, tapi kupikir tadi bakal bisa nyerang laser-laser gitu loh, ternyata tidak, guys. Oke, banyak banget, ada Alphabet Lore, ada hantu-hantu. Oh, ada emot baru, apa ini? Why? What? What? Ada apa ini, guys? Oh, langsung terbang. What? Apa yang terjadi? Emot apa ini? Langsung kalah semua. Oke, ini paling epic ya. Wow. Ini epic banget sih ini sih. Gak ada lawan sih ini. Boboiboy Supra paling OP ya. Wow, keren banget, guys. Ini Boboiboy Fusion paling keren. Auto win sudah ya. Tadi pas sudah, ini hilang lagi emotnya. Tadi ada loh. Emotnya cuma bisa digunakan sekali dan dia nggak langsung ada gitu. Pertengahan baru ada ya. Wow, guys. Epic banget, dan kita berhasil memenangkan pertandingan ini menggunakan skin Boboiboy Supra. Ini paling epic ya. Keren gitu, ada belakangnya gitu loh. Ada apanya gitu. Keren lah pokoknya. Oke, Pipot Boost, let's go. Pipot Boost kayaknya belum dapat ya, Dar. What? Sangat-sangat-sangat tidak terduga, ternyata ini adalah map rahasia Boboiboy. Kita punya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kita pakai 4 kekuatan skin Boboiboy. Ada api, ada halilintar, ada air, dan ada solar. Kayaknya solar ini ya.
Wow, ini cukup menantang sepertinya ya, karena kita diberi 4 kekuatan, biasanya cuma 2 atau 3, ini ada 4, berarti ini musuhnya terlalu kuat ini. Aku penasaran musuh macam apa yang akan aku hadapi di sini. Apakah musuhnya monster yang kuat, yang raksasa, atau kita harus melawan Boboiboy juga gitu. Siapa tahu ada Boboiboy Fusion yang harus kita lawan ya. Tapi aku sudah dapat semua sih Boboiboy Fusion sih. Ya kita coba dulu ya, aku cukup penasaran juga di sini ada apa guys. Kita pakai yang air dulu. Ya, kita kayaknya pakai yang air aja deh dulu deh. Atau kita ganti kah? Air aja deh ya. Kita pakai yang air doang. Ya setidaknya kalau kita kalah ini pakai yang elemen-elemen dasar ini, setidaknya kita masih punya solar. Solar ini elemen dasar juga, cuman dia yang paling overpower sih dari semua elemen dasar. Ya halilintar. Apa itu? Boboiboy darkness. Boboiboy kegelapan, guys. Oh my god. Kita harus melawan Boboiboy kegelapan. Oh, dia terbang. Oh, kukira cuma pajangan aja itu sayapnya. Ternyata bisa terbang melayang dia. Oh. What? Apa itu? Naga. Iya, naga kan? Naga bayang ini kekuatannya Fang. Jangan-jangan dia sudah memakan Fang, dia mengambil kekuatan. Kita serang dulu ya. Kayaknya dia ngambil kekuatan Fang deh. Makanya jadi Boboiboy Darkness, Boboiboy bayang. Oh my god, aku terlalu banyak bicara sampai tidak fokus. Kita ganti pakai yang api dan kita akan menyerang dia menggunakan bola api. Bola api. Nice. Menang kah? Oh enggak mati dong. Oke, kita sat. Kita akan lukain. Oh my god. Kukira dia cuma bisa gitu-gitu, ternyata dia mendekat. Oke, berhati-hati guys, berhati-hati, dia ternyata sangat kuat ya, dia bisa Oh! Wah, culas banget. Laser hitam. Aku nggak tahu itu kekuatan macam apa, tapi kita harus pakai solar sih. Kita akan membantai dia. Ini adalah pertarungan antara cahaya melawan kegelapan ya. Yang pasti menang cahaya dong. Nggak mungkin dong, masa cahaya kalah sama kegelapan? Oke, kita akan menyerang dia di sini. Kita akan kalahkan dia ya, sama naga-naganya sekalian. Kita akan basmi dia menggunakan Boboiboy. Oh, bisa nahan dia. Curang banget dia bertiga, guys. Mati kah? Oh iya, mati. Wah, kalah solar. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Kita dikalahkan oleh Boboiboy Bayang, Boboiboy Darkness, atau Boboiboy Kegelapan itu. Oke, kali ini aku tidak mungkin kalah ya. Let's go! Mana mapnya? Mapnya sih Pipotpus ya. Kita cari dulu map Pipotpus. Nah, di sini guys. Di sini dia berada ya. Di sini dia berada, kita akan oke. Kita akan mengalahkan dia dengan benar kali ini. Kita akan mengalahkan dia menggunakan 3 skin, yaitu ada skin Boboiboy Glacier, Prospire, dan yang paling OP adalah Boboiboy Supra, guys. Kita akan kalahkan dia kali ini dengan benar ya. Kita akan cari dulu, kita akan maju sampai depan dulu. Let's go. Tidak sabar. Kali ini kita akan melakukan pembantaian, bukan pembantaian juga sih ini, karena kita mengeroyok, guys. Curang banget ya, kita pakai 3 elemen. Itu juga 3 elemennya itu juga fusion gitu. Berarti kita pakai 6 elemen gitu. Wow. Kalau sampai kalah keterlaluan sih ini sih. Oke, kita naik dulu ke atas. Semoga aja ada ya. Siapa tahu masih. Siapa tahu ganti gitu. Ternyata masih. Oke, kita akan coba dari yang paling lemah dulu ya. Yang paling lemah ini adalah Boboiboy Prospire. Kita akan coba dulu yang paling lemah. Sabar guys. Nah, seperti ini dia Boboiboy Prospire, api dan es. Let's go, kita langsung menyerang dia. 3, 2, 1. Oh my god, dia menghindar. Kita tinju lagi, ayo kita serang. Kita serang. Oh, bisa menghindar. Kok dia gampang banget ngindarinnya sih? Kok enggak kena-kena sih? Oh, nantangin guys ya. Kita masih pemanasan. Kita akan langsung menggunakan skin kekuatan Prospire yang sesungguhnya. Let's go. Kita akan membantai dia menggunakan gunung es. Let's go.
Oh, dia keluarin naganya. Santai guys, santai. Santai. Tampaknya kita nggak bisa ngalahin naganya menggunakan skin Frostfire ini. Kita pakai Glacier. Kita akan menggunakan golem naga kita. Bukan golem naga sih, golem tanah ya. Let's go! Kurang OP apa nggak nih? Golem guys! Boboiboy gue bisa golem ya. Let's go! Boboiboy golem! Rasakan, inilah dia kekuatan Boboiboy Glacier ya. Kita akan membantai mereka semua. Oh, dia bisa nyerang juga gitu. Dia bisa nyerang juga ternyata ya. Jadi ini nggak setengah badan lagi. Ini karena sudah OP, jadi dia satu badan utuh. Oke, kita serang lagi, kita serang lagi. Kayaknya menang lah kita ya, kalau cuman ini mus. Oh, matikan dia kan. Please lah ya, terlalu easy nih. Kita bunuh sudah kita. Oh! Aku pikir tadi bakal langsung menang ya, tapi tampaknya kita terpaksa menggunakan skin andalan kita semua. Kalau ini sudah pasti menang sih, sudah sih. Ya, nggak usah dilawan lah ya. Lepas tangan aja aku udah menang ini guys ya, kalau karena aku sudah pencet emotnya jadi... Ya, seperti yang kalian lihat sendiri, ini terlalu overpower Boboiboy Supra ini. Ya. Kayaknya kalau kita ngalahin kita bakal dapatin skin itu deh. Boboiboy Bayang ya, Boboiboy Darkness dan atau kegelapan. Aku nggak tahu juga namanya. Kayaknya Boboiboy Bayang deh atau Darkness gitu. Oke, mati guys ya. Oke, dia meninggoy, terkapar. Kita langsung aja auto win. Nggak ada lawan, sudah Boboiboy Supra yang paling nomor satu ya. Nggak ada yang bisa ngalahin Boboiboy Supra ini. Paling overpower sudah. Oke. Mana. Koplor, flip sih. Oh, enggak. Ternyata error, guys. Langsung masuk kita ke... Oh, ini dia, guys. Oh, ada animasinya juga. Oke, ini yang kayaknya yang tadi yang punya skin Ultraman kayaknya yang ini deh. Nah, ini kita ya. Kita pakai skin Boboiboy tentu saja. Ini Boboiboy Supra. Oke, kita tunggu dia berubah dulu. Nah, ini ya. Dia punya juga ternyata ya. Kukira aku aja yang punya. Ternyata ada juga player lain. Oh, ini dia, guys. Kita pakai Glacier aja dulu ya. Sabar ya. Jangan yang paling OP dulu. Yang Glacier dulu. Siapa tahu lemah ya Ultraman-nya. Kita coba dulu Glacier. Dan ini dia golem kita, guys. Lebih gede ukurannya. Lebih raksasa daripada Ultraman. Ini harusnya sih Oh, ternyata Ultraman-nya lincah ya. Lincah sekali. Oke, ini kayak lagi boxing ya, kayak lagi oke, lagi main tinju dia. Terlalu lincah ternyata ya. Percuma kita badannya besar tapi Ultraman ini dia lebih kecil tapi lebih lincah ya, lebih kuat juga sih kayaknya sih. Keren banget tendangannya ya. Oke, dia jago ternyata, dia menggunakan skin ini ya, jago juga dia. Oke, kita akan pakai apa dulu ya? Solar dulu kali ya. Oke, kita pakai solar dulu. Kita akan langsung menembakkan laser cahaya. Apakah bisa langsung mempan? 3, 2, 1. Kok udah mempan sih? Tidak mempan, guys. Kita kabur dulu. Kok udah mempan ya? Aneh banget loh. Aku sudah pakai skin solar, malah tidak mempan. Kita coba lagi sekali lagi ya. Masih tidak mempan. Kabur dulu. Kok bisa enggak mempan sih? Oke, kita coba dari jarak dekat ya. Dari bawah sini kita akan serang dia apakah. Ntar kita berubah aja ya. Kita berubah aja dulu yang ini ya. Tidak yakin aku sama solar itu. Kita pakai ini. Tapi tidak mempan juga ya. Aduh, kita keluarkan naga kegelapan kita dulu. Ini adalah Boboiboy kegelapan ya. Aku lupa kasih tahu. Kita pakai naga kegelapan dulu ya. Kita serang langsung menggunakan 3 sumber kekuatan. Apakah bisa Oh my god. Dia menggunakan perisai. Kayaknya ini sebenarnya mempan ya, cuman dia pakai perisai. Dia nggak mungkin pakai perisai kalau serangannya itu cupu kayak solar tadi. Oke, tidak mempan guys. Kita akan dia menyerang. Dia pakai laser juga. Sabar. Kukira dia tidak akan mengeluarkannya. Oke, dia menyerang guys, tapi tidak akan kena karena kita Boboiboy ini ukurannya kecil ya. Sulit untuk dikenain. Oke.
sulit untuk terkena pukulan tentu saja. Kayaknya tidak akan mempan kalau kita pakai skin ini ya. Kita langsung ke OP-nya aja. Ini adalah skin paling OP, Supra ya, Bobobi Supra. Kalau ini tidak mempan, aku nggak tahu lagi harus berbuat apa lagi ya. Karena ini sudah dia pakai perisai. Oke, kayaknya nggak mempan lagi, dia pakai perisai ternyata ya. Aku baru tahu ya, ternyata bisa pakai perisai. Nanti kita bisa pakai coba juga ya, kita pakai Ultraman, kita pakai perisai juga. Ini kita uji coba aja ya, siapa tahu bisa berhasil. Oh, langsung kalah. Sekali serang langsung kalah. Oke, ternyata sekuat apapun Boboiboy tidak bisa mengalahkan Ultraman ternyata ya. Ternyata Ultramannya sangat-sangat kuat. Ya, ternyata tidak mempan, dan kalau mempan pun dia juga pakai perisai, jadi percuma saja, tidak akan bisa menang kita ya. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten Stumble Guys kita hari ini. Ya, aku tidak dapat skin rahasia hari ini, aku hanya menguji coba saja melawan Ultraman pakai skin Boboiboy dan ternyata tidak berhasil. Ya, next mungkin kita akan melawannya menggunakan skin Ultraman kita juga yang ya Ultraman Decker atau Ultraman yang lain-lain. Kita akan pakai buat melawan Ultraman yang tadi ya. By the way, tadi aku juga punya sebenarnya skin itu, tapi ya udahlah ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.